sebelum ngelewatin kantor, aku mampir ke kantornya Pak Mul. Ya, pertama kali aku cobain mie kamu itu di mana? Ah, Indonesian mie goreng ini yang sekarang lagi keluar ya? Sekarang lagi keluar. Wow, yeah. Khusus untuk orang yang nggak bisa makan pedas, ayo silakan. Nasi goreng. Nasi goreng, mie goreng. Saya masih belum spill. Ada apa lagi? Aku mau taruh mie gaga di situ. Jadi itu adalah gangguan terberat buat kalian. Oh. Jadi ini jadi kayak banyak perbincangan orang-orang ya. Gaga itu segitu lakunya kah sampai kadang kita nyari produknya aja susah. Ini aku ada satu pertanyaan lagi ya. Tapi jangan marah ya. Ini soalnya aku sedikit mau ngebocorin rahasia perusahaan. Bener nggak? Ini aku tanya ya. Yang kedua, saya itu punya anak sebenarnya. Saya mau kawinin sama Gaga. Jadi ini nih.